Minangka salah sahiji tareka keur ngarojong Kota Bandung asup kana level 2 kewaspadaan PPKM, Wali Kota Bandung babarengan jeung ASN, masyarakat tepi ka pamarentahan nyorang gerakan bebersih. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel miharep, eta kagiatan bebersih teh lain ukur saayeunaeun, tapi kudu bisa dilakonan mesaban poena. Minangka selesai jirangkean Milangkala ke-211 Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung babarengan jeung masyarakat nyorang gerakan bebersih poe Salasa isuk-isuk 21 September 2021. Kawasan anu dilakonan ku Wali Kota turta Wakil Wali Kota Bandung di alun-alun Kota Bandung. Cek Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel, eta kagiatan teh dipaju secara walatra di mangpirang Taman Tirta Wilayah di Kota Bandung. Dirina miharep eta kagiatan teh bakal jadi panyumanget warga Bandung, lain ukur saayeunaeun tapi kudu dilarapkeun dina kahirupan sapopoe tepi ka level kawaspadaan PPKM Kota Bandung turun jadi 2. Insya Allah justru dengan harmoni warga ya itu sudah menjadi sebuah energi kekuatan ya warga Kota Bandung ya untuk membangun kebersamaan. Kan biasanya kalau tidak harmoni itu tidak akan terbangun kebersamaan ya. Kalau kita tidak harmoni, saya yakin tidak ada kebersamaan. Odet ngembohan harmoni warga jadi kekuatan sarendek saigel sabobot sapihanean kaasup ngarojong Kota Bandung asup karena level kewaspadaan PPKM level 2 nalika sasalat COVID-19. Diantik itu Mang Odet miharep prak-prakan ngokolakeun runtah secara desentralisasi dina hambalan RW saganjangna dilarapkeun dumeh omber ditutupna TPAS Sari Mukti bakal saganjangna pungkas. Budi Hartati, Bandung TV.